Halo guys, kembali lagi di channel Adamoto Vlog. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi motor gua si WR akhir-akhir ini sedang bermasalah di bagian shutternya. Jadi dia itu shutternya itu nge-loss, jadi nggak langsung nyangkut ke kruk as muter mesinnya, tapi dia tuh kayak cuman cer-cer gitu doang. Jadi beberapa hari itu susah di starter, jadi susah hidup. Dan akhirnya gue tanya-tanya juga kira-kira apa penyebabnya, dan penyebabnya itu adalah di one-way starter. Di one-way starternya WR itu kan dia sama kayak M-Making ya. Sama kayak M-Making, kodenya 2PV, jadi... di video kali ini, gue juga sekalian mau jelasin ke kalian juga gimana sih supaya motor-motor borap itu shutternya nggak ngelos. Oke, jadi di depan gue ini ada 3 produk. Sebenarnya yang ini sih gue ini nggak wajib ya. Sebenarnya yang diwajibin ini hanya ini aja, karena ini memang one way shutternya yang racing. Ntar ini sih gue ganti karena biar baru aja. Jadi ini kan gear starter atau wheel starter. Nih, ya kayak gini nih, ori Yamaha 2PV punya M-Making. Terus ini sih cuma bearingnya aja, ini bearing yang nanti masuk ke belakangnya si wheel starter. Oke, jadi ini kita singkirin dulu aja karena nggak terlalu penting. Yang paling penting tuh ini guys. Jadi ini adalah one way atau starter clutch merek NLK dari negeri sebelah, dari Malaysia. Nah, kenapa gue pilih ini? Kenapa nggak yang standar aja bang? Jadi gini, kalau yang one way standar itu pelornya cuma 3 guys. Nanti ada gambarnya di atas ini, kayak gitu tuh, cuma 3 pelor aja. Kalau ini dia ada 6 pelor. Kalian bisa lihat nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Keuntungannya nanti dia lebih, gigitannya itu lebih bagus, jadi nggak gampang ngelos. Satu, yang kedua lebih awet juga. Di harganya ini gue beli di Tokopedia itu 370.000, belum termasuk ongkir ya, jadi itu hanya harga barang aja, 370.000. Ya, ini kayak gini guys, detail dari barangnya, NLK Performance, ya ini dari Malaysia. Nah ini, untuk LC135, Jupiter MX, terus Y15ZR, M-Making ya, Yamaha 150cc series lah pokoknya. Belakangnya kosong, kayak gini aja sih. Oke, langsung kita buka aja, biar nggak penasaran isinya kayak gimana. Warnanya kayak gini guys. Ada capnya NLK Performance. Ini LC135 Y15 Racing One Way. Bisa kalian lihat tuh, pelornya 6 guys. Nah, ya kan? Ini semoga bisa bikin motor gua awet dan shutternya bisa tahan lama, jadi gak ngelos-ngelos terus. Karena kalau shutternya ngelos nyusahin guys, harus dorong dulu, terus baru dimasukin kopling, terus baru di starter elektrik. Kalau enggak dia nggak bakalan nyangkut. Jadi kerukasnya posisinya harus diputar dulu, baru di starter pakai elektrik starter baru dia nyala. Kalau enggak dia ngelos. Nah, kalau pakai ini semoga aman. Kalau gitu kita berjumpa lagi di bengkel, oke? Nah ini kita ganti guys, yang pakai wheel starter yang baru sama one way nya yang merek NLK ya. Ini biar gak ngelos-ngelos terus, moga-moga aja awet. Oke guys, kita cek starter hidup ya. Enteng semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, enteng banget guys. Oke lah kalau gitu, paling segini aja video dari gue. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Supaya gue makin semangat bikin kontennya. Oke, sekian dari gue guys. Thank you.